Minecraft, game di mana kita harus bertahan hidup dengan mencari resource, membuat barang-barang, dan membuat base. Tapi apa jadinya kalau kita nggak bisa mati di dalam Minecraft? Jadi inilah dia Minecraft, tapi kita tidak bisa mati. Oh ya, by the way, data pack ini dibuat oleh MC Mackie Stain. Jadi kalau kalian suka dengan data pack yang seperti ini, kalian bisa mampir aja ke channelnya dan jangan lupa subscribe juga untuk dia, karena dia itu jago banget buat bikin data pack seperti ini. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian ingin terus mengikuti perkembangan dari channel ini, silakan subscribe. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like. And ya, langsung aja kita masuk ke videonya. Katanya di Minecraft ini aku nggak bakal bisa mati. Tapi apakah benar aku 100% nggak akan mati? Mari kita buktikan. Pertama-tama aku bakal coba untuk mati dengan cara yang paling simple, yaitu jatuh dari ketinggian. Hah, ini pasti sangat mudah. What? Hah, kayaknya ada yang salah dengan Minecraft yang satu ini. Coba deh. Hop. What? Ada seperti baling-baling bambu gitu di kepalaku. Jadi apa, setiap aku mau jatuh, aku gak bakal kena damage karena di kepalaku ini ada baling-baling seperti ini. Wow, ini Minecraft yang sangat aneh. Tapi apakah bisa kalau aku gak mati dalam air ini? Kalau aku gak bernafas, aku gak bakal bisa hidup. Ya, pastinya aku bakal mati di sini. Haha. Hap. What? Ada water. Water apa? Water wing. Dan aku gak bisa lepas ini. Wow. Sebentar, aku ambil pasir ini. Gak. Ha. Kalau kayak gini pasti aku bakal tenggelam. Oh, aku bisa menggunakan satu pelampung doang untuk mengapung. Tapi bagaimana kalau aku isi bagian kosong ini dengan shield? Mari kita coba. Bam. Harusnya aku gak bakal pakai pelampung itu, dan aku gak bakal mengapung. Hap. Pelampungnya gak ada masalah, guys. Mau gimana pun aku bakal tetap mengapung. Gimana kalau aku taruh blok di atasku? Mungkin aja aku gak bakal naik lagi kalau ada blok di atasku. Coba deh. Kita gali 3. Wah. Bisa, guys. Coba lagi deh. What? Jadi setiap aku sundul bloknya pakai kepala aku, dia bakal hancur. Wow, ini akan jadi cukup sulit. Beehive. Wah, kebetulan sekali di dekat sini ada sarang lebah. Ayo, tusuk aku. Sayap lebah. Oh, di sana ada lava. Bagaimana kalau aku mati dengan lava? Apakah aku bisa mati dengan lava ini? Jangan bilang lavanya bakal menghilang atau jadi obsidian setiap aku dekatin. Oh, enggak, guys. Tapi dia ngasih aku healing. Oh, apa itu di kepalaku? Fire helmet. Oh my god, guys. Bahkan lava yang nggak bisa membunuhku. Skeleton. Yeah. Ini pasti bisa membunuhku. What? Skeleton dan zombie pun nggak bisa. Ayo, bunuh aku. Mereka jadi mantul gitu di langit. Creeper. Bagi yang nggak tahu, di live hardcore ku kemarin, aku mati dengan creeper yang jatuh dari atas. Dan apakah di sini creeper bisa membunuhku? Mari kita lihat jawabannya. Creeper, bunuh aku. Jadi kentut, guys. Kenapa bisa jadi kentut gitu? Ayolah, gak ada hal yang bisa bikin aku mati di sini. Oh iya, guys. Aku ingat, aku bisa mati dengan sen ini. Aku bisa ngubur diriku sendiri di dalam sen ini. Pasti mati. Yes. What? 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 Oh my god, guys. Bahkan gak bisa, guys. Ini bisa. Tapi kenapa kalau aku di dalamnya gak bisa? Bagaimana dengan anvil? Apakah aku akan mati dengan anvil ini? Ayo, anvil. Boom. What? Oh my god. Oh. Apakah kepalaku sekeras itu, guys? Bahkan kepalaku ini gak keras. Aku gak keras kepala, guys. Besi pun bisa hancur dengan kepalaku. Apakah aku jadi dewa di Minecraft ini? Enderman. Enderman, serang aku. Serang aku, please. Bagaimana dengan enderpearl? Setauku dengan enderpearl ini aku bisa menghasilkan damage dengan lemparnya. Ayo, enderpearl, jangan mengecewakanku. Hap. Bahkan gak berkurang sedikit pun enderpearl ini mengecewakanku. Oh iya, guys, nether. Impossible kalau aku gak mati di nether. Let's go. Ayo, api. Yah. Aku punya fire helmet. Halo, zombie pigman. What? Ayo, tembak aku. Tembak aku. Tembak yang benar. Tembak yang benar, woi. Wih.
Oh, di sini banyak monster di ini, di basalt-basalt ini. Yes, aku pasti bisa mati di sini. Magma Cube, di mana kamu? Guys, halo siapapun. Bunuh aku. Wuh. Magma Cube, sini. Sini berteman denganku. Ayo bunuh aku. Bunuh aku. Ayo bunuh aku. Bahkan dia juga mental, guys. Ayo serang aku. Bagaimana dengan ini? What? Apa ini? Wow. Bah, sini serang aku. Tembak. Ayo kasih aku wither, wither, wither. Ayo serang aku, serang, serang. Hey. Di Minecraft ini semuanya lemah, guys. Gak ada yang bisa membunuhku. Aku butuh seseorang untuk membunuhku. Oh iya, tadi kita ketemu dengan yang namanya Wither Skeleton. Apakah dengan bossnya kita bisa mati? Ya. Mari kita spawn Wither Boss. Bam, bam, bam. Boom. Ayo, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Hah? Apa ini? Ayo, meledak, please. Oh my god, bahkan Wither pun left the game. Apakah tadi aku melihat sebuah gas? Gas, please, bunuh aku, gas. Tembak. Apa itu? Tembak yang benar, tembak fireball. Berikan kepadaku. What? Kayaknya kita harus mendatangi bos yang sebenarnya, guys. Ender Dragon. Tunggu, tapi sebelum Ender Dragon, masa kita langsung ke Ender Dragon, guys? Pasti mati lah, nggak mungkin nggak mati. Eh, diam. Mungkin yang simple dulu. Coba kita spawn Iron Golem. Bam. Halo Iron Golem. Ayo bunuh aku. Pak. Apa itu, guys? Iron Golem bisa sedih. Kamu golem, kamu akan menyerang siapapun yang jahat dan yang menyerangmu. Please, aku menyerangmu, serang aku. Serang woi, woi, serang woi. Oh my god, dia sedih gitu, guys. Please guys, jangan marah, guys. Aku gak tahu kalau dia bakal sedih kayak gitu. Oh sorry, dia sedih, guys. Dia pergi dari pandanganku. Dia sedih. Ya, biarkan dia sendiri, guys. Sorry Iron Golem, sorry. Ya, kalian tahu apa artinya ini? Saatnya Ender Dragon. Saatnya mati. Gimana kamu? Please. Ayo keluarkan jigomu. Keluarkan. Serang aku. Ender Dragon is having technical difficulties. What? Dia nge-stuck di situ, guys. What? Tremor, guys. Ini kenapa coba? Kenapa tremor gini? Oke, kalau Ender Dragon pun nggak bisa, apa boleh buat? Kita akan ke End Crystal saja. Pasti mati. Alright, End Crystal. What? Oh iya, yeah. Ada void di sini, guys. Gimana kalau kita coba voidnya? Apakah aku bisa mati? Wih. What? Aku nggak bisa turun ke void, guys. Oh, gimana kalau aku ambil ini? Aku ambil dispenser untuk nembakin dispenser ke aku. Sekarang kita bikin redstone clocknya dulu. Oke, udah nyala. Pasang dispenser. Dia gak mau hadap aku, guys. Lah. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita lihat di mana lubangnya. Oh, pasti di sana. Bah. Bah, 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 bah. Dia muter-muter, guys. Dia gak mau ngadep aku. Berhubung ini adalah the end. Di the end itu kita bisa nge-kill Ender Dragon dengan TNT buatan, yaitu bat. Gimana kalau misalnya kita ambil bat lalu kita tidur? Mana batnya? Oh, ini dia. Oke, oke, oke. Sini. Bisa. Coba kalau aku fullin dulu biar dia nggak pergi-pergi, guys. Hilang, guys. Hilang, woi. Ya udah deh, kalau nggak bisa gimana kalau aku pakai ini aja, TNT yang beneran. Oke. Okay. Lah. Lah. Lah, gimana kalau aku pakai TNT minecart? Ya, malah jadi minecart biasa, guys. TNT-nya lompat. Guys, aku punya ide, guys. Gimana kalau aku pakai salah satu trap yang sangat terkenal di UHC? Ya, mungkin kalian tahu, guys, yang
main UHC atau ya sekedar tahu aja gitu. Gimana kalau kita nge-trap diri kita di obsidian, guys? Kalian pasti paham, guys, maksudku apa. Aku taruh lava di sini, aku taruh air di atasnya. Lah, oh iya, guys, ini versi baru. Udah enggak work, guys, cara ini. Karena kita bakal kayak turun gitu. Apa aku balik ke swamp aja ya? Oke. Coba slime, kamu kuat. Ayo. Wow. Ayo bunuh aku. Wow. Slime bisa membunuhku. Mungkin aku enggak bisa pakai cara biasa, guys, untuk mati di sini. Aku dulu pernah lihat cara mati paling aneh di Minecraft, guys. Aku gak sengaja ketemu video Minecraft itu. Dan kita bisa mati dengan cara yang paling konyol, yaitu mati dengan armor stand. Yeah. Mungkin kalian bakal bingung apa maksudnya mati dengan armor stand. Tapi biar aku jelaskan. Pertama, aku ambil armor stand. Dan aku ambil chest plate. Lalu selanjutnya aku pakai thorn. Yeah. Gak bisa diambil, guys, thornnya. Please, biarkan aku ambil buku ini. Enchant aja. Mungkin bisa. Selesai enchant. Gak bisa ke enchant. Ini ke enchant gak sih? Ini kayaknya ke enchant deh. Enchantnya turn 3, guys. Lalu aku bakal pukul aja sampai mampus. Tapi aku butuh blok biar aku gak mental. Karena ini bakal ada knockbacknya sepertinya. Oke, aku bakal mati dengan armor stand ini. Please, semoga bisa. Please. Oh my god, guys, dikit lagi, guys. Aku baru saja mati, guys. Wow. Oh, mungkin aja kita pakai bunga. Mungkin nggak kepikiran, guys. Ada bam. Jadi bunga, guys. Jadi bunga apa ini? Bunga poppy, guys. Oke, coba kita pikir yang lain. Mati dengan blok. Blok apa ya? Kaktus, guys. Kaktus. Bunuh aku. What? Kenapa bisa kurus gini? Lah. Ini aku harus cepat. Gak bisa, guys. Ini Minecraft rusak. Woi, kenapa bisa kayak gini? Puffer fish, guys. Gimana kalau puffer fish? Kita ambil 2. Gak bisa dimakan. What? Sebentar, coba. Puffer fish. Not feeling it today. Sorry, I'm staying in by bucket. Dia gak mau keluar dari bucket, guys. Aku udah keluar dari bucket. Dia masuk lagi. Ya, mungkin itu aja yang bisa bikin aku mati. Jadi aku cuma bisa mati dengan ini. Stop kentut. Lalu aku bisa mati dengan slime yang tadi di sini. Emang nggak tahu di mana dia sekarang. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe kalau kalian ingin mengikuti terus perkembangan dari channel ini. Dan jangan lupa like kalau menurut kalian video ini bagus. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.